Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Lahab al-Masad
Pokoknya sebelum disuruh insya Allah disampaikan nanti. Jumlah ayatnya ada 5 dan diturunkan di Makkah. Berarti sebelum Rasulullah SAW hijrah. Maksud kandungan surat Al-Lahab Al-Masad apa? Ada manfaatil nasabi wal jahim ala kufri billah. Bahwasanya tidak akan manfaat nasab kedudukan harta ketampanan segalanya jika ada kekafiran. Makanya judul kita sekarang apa Pak? Ketika nasab, ketampanan, harta semuanya tidak bermanfaat di mata Allah. Karena apa? Karena ada kekufuran, disandingkan dengan kekufuran. Nasabnya tinggi, wajahnya tampan, harganya banyak, namun dilandaskan kufur, itu tidak bermanfaat di mata Allah. Itu maksud kandungan surah Al-Lahab. Mukadimah surah Al-Lahab. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita bilang bahwasanya Rasulullah SAW tidak menginginkan dari dakwahnya beliau harta, dunia atau kekayaan-kekayaan semata. Adalah Rasulullah SAW yang telah mengikhlaskan segala raga, harta, bahkan darahnya untuk merdekanya, untuk tingginya Islam. Karena sejatinya orang yang patut kita ikuti dari kebenaran Islam siapa Pak? Orang-orang yang tidak meminta imbalan, apalagi mengemis imbalan dari dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yasin, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tidak meminta ganjaran dari kalian dan mereka diberi hidayah. Jadi ini kata ulama, kata Tafsir Katsir, apa kata beliau? Bahwasanya seyogyanya seorang mubalig, kalau bahasa kita sekarang ustaz ya, seorang ustaz itu tidak mengemis harta dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan apapun dari harta dunia. Dan kata yang bapak ibu mau mengatakan, ketika Rasulullah datang ke negara ini banyak yang mengusuhi beliau. Bahkan ternyata permusuhan terbesar yang paling marah kepada beliau ketika beliau mendakwahkan Islam ini justru datang dari paman-pamannya sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang yang tidak punya keterampilan itu mudah untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun paman-pamannya sendiri yang menyaksikan tubuhnya Rasulullah malah memusuhi beliau dengan seberat-beratnya permusuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin kelaskan, mungkin kita klasifikasikan taman Rasulullah menjadi tiga. Jadi tiga bagian taman Nabi Muhammad Rasulullah. Yang pertama, yang menolong beliau namun tidak masuk ke agama Islam. Siapa Pak? Yang menolong beliau dalam berdakwahnya namun tidak masuk dalam Islam, siapa? Abu Thalib. Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Pamannya beliau. Pamannya beliau ini Pak selalu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sirah dikatakan bahwasanya ketika orang-orang Quraisy dari kafir mereka itu memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang membela malah pamannya. Padahal Abu Thalib beriman Rasulullah, namun beliau menolong keponakannya ini. Sampai-sampai pernah dalam suatu riwayat bahwasanya seiring bertambah pengikut Rasulullah SAW, akhirnya pemuka-pemuka Quraisy pun dari kalangan kafir mereka takut, makin bertambah pengikutnya Muhammad. Ini kalau kita nggak perhatikan, bisa-bisa Islam seluruh Mekah ini. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Walid bin Mughirah. Ini bahasa sekarang lah, pentolan-pentolan Quraisy itu Pak. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Mereka bertiga berkumpul berkata, bagaimana dengan kabar keponakan Muhammad? Kalau kita berhentikan, kalau kita diamkan, niscaya seluruh Makkah akan beriman kepada.
terjadi perbincangan, akhirnya mereka bertiga setuju bahwasanya mereka mengumpulkan harta-harta mereka diberikan kepada Nabi Muhammad dengan alasan, wahai Muhammad, kemungkinan kamu dari dakwahmu akan kami berikan dia harta yang paling berharga di bumi Makkah ini. Datanglah mereka bertiga ke rumahnya Abu Thalib, yang di sana ada Rasulullah SAW. Ketika datang, Pak, ditawarkan seperti itu, apa yang Rasulullah katakan? Dengarkan, Pak. Wallahi demi Allah, la wadru syamsa 'ala yamini. Kalaulah semua orang menaruh tangan di tangan kananku di matahari, wal qamaru 'ala shimali, dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Dari situ mantaplah keyakinan Abu Thalib, Pak, bahwasanya keponakannya Muhammad SAW tidak akan meninggalkan dakwah Islam. Namun, Pak, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sabaqal kitab, telah ditulis bahwasanya Abu Thalib hanya menolak Nabi Muhammad namun tidak masuk dalam Islam. Makanya di penghujung hayat Abu Thalib, Rasulullah datang seraya berkata, ya ammi, duhai pamanku, kulli kalimatan, katakanlah semua kalimat hajubi indaka Allah. Dengan kalimat ini aku akan menolongmu di hadapan Allah. Namun Abu Thalib tidak Allah ridhoi keislaman kepadanya. Akhirnya Bapak masuk neraka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ada pertanyaan, siapa orang yang paling beriman hasil di neraka? Jawabannya adalah Abu Thalib. Kata di tafsir, Abu Thalib itu tidak masuk neraka. Jadi kalau neraka paling bawah, untuk paling bawah jahanam. Allah Akbar, ini jahanam. Yang paling bawah itu jahanam, komponen neraka. Makin atas, makin ringan ada rawiyah, ada sator, dan lain-lain. Abu Thalib itu kata di tafsir tidak masuk ke neraka. Namun kata Rasulullah, yurta ilaihi jabratan, diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib dua bara api ditaruh di hatinya. Dan jabratan neraka enggak? Ditaruh dua bara api dalam riwayat dua sandal. Namun apa yang terjadi, Pak? Ya lima di baru otaknya mendidih, ya Allah. Bayangkan, Pak, dikasih bara di kaki yang di otak. Bagaimana kabar organ tubuh yang lebih dekat ke kaki itu? Seraya dia berkata, wahai raja Nasr, dalam yaumul qiyamah. Abu Thalib berkata, ketika disiksa nanti, Abu Thalib berkata, sepertinya akulah orang yang paling parah azabnya di neraka. Ya Allah, padahal dia yang paling ringan, yang paling ringan satu orang. Bagaimana orang yang masuk dalam neraka, Pak? Makanya kita aneh, pernah ada seseorang yang bilang, saya enggak takut masuk neraka. Belum tahu dahsyatnya neraka. Dalam riwayat bahwasanya jika getah dari pohon neraka jatuh ke bumi, rusak bumi. Getah neraka. Allah. Tadi bahwasanya paman Rasulullah itu terbagi menjadi tiga. Yang mana Rasulullah namun enggak masuk dalam Islam. Yang pertama siapa? Menolong Rasulullah, namun tidak masuk dalam Islam. Yang kedua, menolong Rasulullah dan masuk dalam Islam. Contohnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah yang mati di perang Uhud, yang dilempar tombak oleh Wahsy dari budak Habasyah, yang dikunyah lambung dan sikunya oleh Hindun. Contoh yang lain, paman Rasulullah. Yang kedua, dari bagian kedua, kelas kedua yang masuk Islam dan menolong Rasulullah siapa, Pak? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini doanya mustajab, Pak, bapaknya Rasulullah, orang soleh. Suatu hari Madinah dilanda panceklik, kemarau yang panjang. Akhirnya, Pak, waktu itu zaman Umar bin Khattab, Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya manusia pun pergi kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wajah. Sungguh tertimpa kepada Nabi rasa lapar panas. Berdoalah kepada Allah yang berhubungi. Mereka semua istisqa, namun tidak kunjung hujan turun. Akhirnya berkata, dulu ketika Rasulullah hidup, kita meminta doa kepada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu saja. Sekarang Rasulullah telah wafat.
Akhirnya Rasulullah pun tidak bisa dimintakan lagi karena beliau selesai telah wafat. Kepada siapa kira-kira orang yang paling dekat kepada Rasulullah? Nabi Abbas. Akhirnya mereka pun datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib mengangkat tangan ingin berdoa kepada Allah. Tangannya belum turun, hujan sudah turun. Masya Allah. Itu adalah beberapa contoh dari kalangan paman Rasulullah yang menolong Rasulullah dan masuk Islam. Nah, contoh ketiga, inilah pokok pembahasan kita. Yang memusuhi Rasulullah, menghalangi dakwah Rasulullah dan tidak masuk Islam. Siapa? Abu? Nah, Abu Jahal atau Abu? Nah, contoh seperti tafsir kita sekarang, insya Allah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, maka binasalah. Tafsirnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Lahab, nama sejatinya itu Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Nama sebenarnya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Artinya hambanya si Uzza. Uzza ya, Uzza itu siapa? Uzza itu batu terbesar di Makkah waktu itu. Jadi di depan Ka'bah itu ada 365 batu. Dan tiga terbesar adalah siapa? Lata Uzza mana? Allah Subhanahu wa taala firman, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Tidakkah kamu melihat kepada patung besar di Mekah, kata Allah? Uzza, Lata, dan mana? Nah, Uzza ini patung favorit di waktu itu. Akhirnya Abdul Muthalib, paman, maaf, kakeknya Rasulullah SAW, menamakan salah satu anaknya Abdul Uzza. Namun kenapa, Pak? Abdul Uzza tidak dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, malah ditulis Al-Lahab, bukan Abdul Uzza, bukan Abu, ditulis yang Allah bawa di dalam kitabnya Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Kenapa? Karena nama Abu Lahab itu, nama Abdul Uzza yang sejatinya Uzza itu mengandung unsur syirikan, hambanya Uzza. Dan tidak mungkin Allah menaruh nama yang ada unsur kesyirikan kepadanya di dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin. Padahal itu dipakai Abu Lahab. Pertanyaan sekarang, sejak kapan Abu Lahab itu diganti namanya menjadi Abu Lahab? Sejak kapan? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, karena Abu Lahab itu, Lahab itu artinya pertama adalah warna merah di wajah. Abu Lahab itu tampan, Pak, jangan main-main. Orang tampan, kalah dari kalah nama Rasulullah yang paling tampan adalah Abu Lahab. Makanya dikatakan Abu Lahab yang wajahnya tampan. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu diganti nama menjadi Abu Lahab ketika, nah ini masuk kita ke sebab nuzul. Kalau sebab nurut, sebab turunnya hadis. Kalau sebab nuzul, sebab turunnya ayat. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sebab nuzul surat Al-Lahab atau Al-Masad apa, Pak? Karena Nabi Israel khoja khoja dan berkah. Maksudnya ketika itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, naik ke bukit yang tinggi, ila Jabal Safa, ke bukit Safa. Mungkin Bapak pernah haji, pernah umroh, tahu ya, bukit Safa Marwa, Safa. Beliau naik ke sana, seraya berkata dan memanggil manusia, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Maksudnya artinya, wahai orang-orang yang hidup pagi ini. Jadi orang Arab kalau ngomong ya Rasulullah, itu semuanya artinya panggilan. Kalau orang Arab ngomong begitu, berarti itu ada berita penting yang disampaikan oleh. Jadi orang-orang penduduk Makkah datang ke pusat suara itu. Ternyata itu ada suaranya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berkata, ketika khayalah umum sudah berkumpul, Rasul berkata,
Ara'aytum in hadathukum 'anna al-huwa masra'ukum wa mamsa'ukum. Apakah kalian percaya jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit Shofa ini ada musuh yang siap menyerang kalian? Apa kata mereka, Pak? Ya Muhammad, ma jarabna 'alaika illa sidqan. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menemukan kau berdusta. Jadi, Pak, walaupun mereka kebanyakan orang-orang Makkah itu masih kufur kepada Nabi Muhammad SAW, namun mereka tetap mengakui bahwasanya Rasul itu jujur. Walaupun mereka itu tidak beriman, tapi mereka tetap percaya bahwasanya Rasul itu tidak pernah berdusta, selalu jujur. Dan kata mereka, wa ma jarabna 'alaika illa sidqan, dan tidak kami temukan dari lisanmu kecuali kejujuran saja. Setelah kita seperti itu dan mereka mengakui bahwasanya mereka percaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya Rasul pun berkata, fa inni nadhirun 'alaikum bain 'adzabin syadid, karena akan datang azab Allah untuk orang-orang yang tidak beriman kepadaku. Jadi maksud dari Muhammad mengumpulkan kayaanmu, maksudnya menyampaikan ini, Pak, kalimat itu. Orang-orang terdiam semuanya. Mungkinkah Nabi Muhammad bohong berdusta? Kalau kita tidak beriman, berarti akan turun azab. Mungkinkah Nabi Muhammad berdusta? Tiba-tiba ada yang nyeletuk, Pak. Ada yang nyeletuk. Sampai mata ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Kalau bahasa kita, hancurlah engkau wahai Muhammad. Alihada jama'adana, kau mengumpulkan kami dibagi buta sepertinya, untuk makan seperti itu. Siapa yang ngomong seperti itu, Pak? Aku? Ya. Orang-orang pada saat itu dia nyeletuk. Maka dari itu langsung turun surah Al-Ahzab. Ketika dia berkata, Allah berkata, atau hancurlah, binasalah wahai Muhammad. Allah balas langsung satu paket, satu surat turun untuk membalas Abu Lahab bahwasanya yang hancur dan binasa adalah Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahab ibu wajah ma'ana adu ma'anu ubah ma'esel sampai akhir ayat dibalas sama Allah. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, ini adalah sebab turunnya Abu Lahab, surat Al-Lahab, dan sebab dinamakan Abu Lusa menjadi Abu Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tabat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah yang binasa cuma dua tangannya doang? Ini namanya dalam ilmu bahasa Arab balaghah, dalam ilmu bahasa Arab namanya menyampaikan sebagian buat maksud al-kul, tapi maksudnya adalah semuanya. Di bahasa Indonesia ada. Kayak saya bilang begini, Bapak Fulan mana? Gak kelihatan batang hidungnya. Nah, bukan berarti saya nyari batang hidungnya doang, kan? Bukan, orangnya semuanya maksudnya. Ketika Allah mengatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab, maksudnya apa? Semua tangannya, semua badan, semua usaha, semua yang Abu Lahab lakukan binasa. Allah ketika mengatakan binasalah tangan Abu Lahab, mengapa disifatkan tangannya saja? Karena kebanyakan yang manusia lakukan itu keluar lewat tangannya. Bapak minum, makan, hindari barang, angkat barang, itu pakai tangan. Maka dari itu dikiaskan tangan di ayat ini maksudnya adalah semua perbuatan Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Fitnah, fitnah di sini bukan bunuh orang, Pak. Padahal si A yang mencuri, tapi si B yang mencuri itu bukan fitnah, itu buta namanya. Fitnah itu artinya menghalang-halangi seseorang dari dakwah Islam, itu fitnah. Menghalang-halangi orang dari dakwah Islam itu lebih
lebih kejam menurut saya daripada pembunuhan. Kerjaan pembunuhan ini tak baik banget. Seperti itu saja. Menghalangi orang untuk masuk Islam. Sampai dalam suatu riwayat Rasulullah SAW sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, Abu Lahab dari belakang melemparin batu sampai terlentak betisnya Rasulullah SAW. Dan kebiasaan orang Arab itu ketika musim dingin itu mereka, kebanyakan mereka itu berdagang. Dan kebanyakan orang dari penjuru negeri mereka berkumpul di pasar Rukaz namanya, besok. Itu kesempatan untuk Rasulullah pula. Orang pada datang, saya dakwahkan Islam. Ketika mereka berkumpul di pasar Rukaz, Rasul berdakwah, apa yang boleh lakukan? Jangan percaya ini orang. Ini orang gila, ini penyihir, ini tukang dusta. Ya Allah. Bapak lagi ceramah, bapak lagi ada orang lagi ceramah. Di belakang ada orang ada anak lain. Bohong, bohong. Maka kata Rasulullah SAW sampai ditipu, kita jadi roh Rasul. Ya Allah, sampai kepalanya berdarah. Sadis sekali perusahaan orang. Maka dari itu apa yang Allah mulakan, Allah mengatakan dalam ayat pertama surah Al-Lahab, binasalah kebatangan Abu Lahab, maksudnya semua perbuatan Abu Lahab dan Abu Lahab sendiri. Maka binasalah. Tadi sempat kita sampaikan bahwasanya Abu Lahab itu dari salah satu arti Abu Lahab adalah orang yang mempunyai warna merah di wajah. Tampak ganteng, tapi pertanyaannya, apakah berguna ketampanannya di sisi Allah? Tidak. Apakah berguna ketampanan ulama di sisi Allah? Demi Allah, sebaliknya tidak. Maka judul kita apa? Hari ini, ketika ketampanan tidak berguna sia-sia semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah berikan, Abu Lahab ini orang yang tampan, namun ketampanannya malah menjadi nama buruk untuknya dan disiapkan dengannya bangku dari neraka. Maka dari itu, jangan pernah melihat kelebihan atau kekurangan seseorang dari rupa atau wajah. Karena belum tentu yang tampan masuk surga, yang buruk masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim bahwasanya Inna Allah la yanzuru aswaalikum wa aqwaalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'maalikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah, tidak melihat kepada nasab di antara kalian. Tapi apa yang Allah lihat? Amal-amal kalian dan hati-hati kalian. Bapak ibu yang mau mulaikan, orang kalau mukanya cacat atau badannya cacat bukan berarti dia masuk neraka. Namun kalau ada orang yang hatinya cacat, maksudnya yang hati itu syirik pasti masuk neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha li qalbin salim." Hari di mana tidak akan berguna harta-harta dan anak-anak. Karena di tafsir harta di sini maksudnya adalah tampan wajah. Bahkan berguna semua tampanan anak-anak, semua berguna. Kecuali apa? Ya Allah, 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 Allah. Kecuali mereka-mereka yang mendekati Allah dengan hati yang selamat. Hati kita yang bisa masukkan kita dalam syurga. Tampan, tapi hatinya kirik, kafir. Cacat, jelek. Namun hatinya menampilkan Allah, penuh syurga. Tidak diubah. Contohnya, budak hitam yang tidak sedap dipandang, namun apa? Sendalnya menunggunya masuk surga. Orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah bunyi di surga. Dalam hadis, bahwasanya Rasulullah SAW, Inni sami'tu khasyatan 'alai Bilal fi jannah. Aku mendengar suara rompahnya Bilal di surga. Rompah itu sendal. Akhirnya Rasulullah pun datang kepada Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, ini Bilal masih hidup, tapi sendalnya di surga. Ya Allah, ini gimana caranya? Akhirnya Rasulullah pun bertanya,
apa yang kau lakukan? Karena aku mendengar suara sendal rompamu di syurga. Apa kata Bilal? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma ahdathu illa wa tawaddu'tu thumma shallaitu rak'atayn. Demi Allah ya Rasulullah, yang menyebabkan aku begitu tidaklah aku berhadas kecil atau besar, kecuali ketika aku berhadas aku langsung bersuci, kemudian berwudu, kemudian sholat dua rakaat. Namanya sholat apa Pak Bu? Sholat mutlak setelah wudu. Ini sudah tuh Bapak Ibu, kalau habis wudu jangan diam, sholat mutlak setelah wudu. Ustaz, niatnya apa? Niat dalam hati sholat mutlak setelah wudu. Amalan ini yang menyebabkan bila siap sedangnya di syurga, orang itu masih hidup di dunia. Allah. Ketakwaan itu bukan segalanya. Contoh yang lain siapa? Rasulullah pernah bersabda hadisnya. Kam min sya'tha'il adlaru idha rauh ayadaihi idha qasama Allah idha adlaru. Gimana? Betapa banyak orang yang jelek mukanya, kucel, rambutnya keriting, copak-capik bajunya, namun hatinya bersih. Ketika dia mengadakan tangan ke langit Allah, dia berdoa, langsung Allah hijabah. Wajah itu bukan segalanya. Betapa banyak budak-budak yang mendahului orang-orang yang dapat untuk memasuki syurga. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah belakang, yang tidak terlalu tampan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak terlalu cantik, biasa aja. Karena bekal terbesar untuk masuk surga adalah hati yang selamat. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau masuk surga, tampan semuanya, ibu-ibu cantik semuanya. Dan kan itu Imam Bukhari Muslim berkata berbedai bosannya Rasulullah SAW dan tidak berakam. Inna Allah khalaqa Adam wa turu situna dhira'a. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Kalau di metrik sekitar 32 meter. Nabi Adam tingginya 32 meter. Itu sahih benar. Wa kullu man yadkhul jannata 'ala sirati Adam. Dan setiap laki-laki yang masuk itu akan setampan Nabi Adam. Masyaallah. Ustaz, Nabi Adam apa memang? Dan tangan Nabi Adam apa Nabi Yusuf? Nabi siapa? Nabi Adam atau Yusuf? Nabi Adam alaihissalam. Dalam tafsir bahwasanya Nabi Yusuf itu hanya diberikan setengah ketampanan. Jadi pada buletan nih Pak, baru betul sih. Pada buletan setengah ketampanannya ini diberikan kepada Nabi Yusuf sendiri. Dan setengahnya lagi itu diberikan kepada orang-orang setelah Nabi Yusuf semuanya. Nabi Yusuf sendiri Pak. Namun kalau Nabi Adam itu punya spesial dari Allah. Apa kata Allah? Wa khalaqtuka biyadayya. Wahai Adam, aku telah menciptakanmu kata Allah dengan kedua tanganku. Kalau kita butuh proses bapak dan ibu untuk kita ada dilahirkan. Nah, kalau Nabi Adam Pak, langsung Allah yang menciptakan. Yang diartikan tangan Allah dan tangan kita ya, ada jarinya, ada bukunya, tangan Allah itu beda. Walaupun dia dapat kuliah terus hafalan dan manusia-manusia semakin bertambah zaman, manusia-manusia pun semakin berkurang rupanya, rupawan, enggak rupawan lagi. Makanya makin di sini orang-orang tuh makin kecil. Itu sudah Rasulullah. Tapi nanti ketika kita mau syurga Pak, apa terus mau kulu manjali kerjaan ada suruh ya. Dan segala manusia dari kalangan laki-laki yang mau syurga itu mirip Nabi Adam. Tampaknya tampaknya seperti beda. Dan perempuan seperti Bunda Hawa. Ini santai aja Pak, kalau nggak ganteng santai aja di dunia. Punya jerawat suatu, beli perawatan itu kemana-mana, tapi nggak pernah sholat. Giliran ada jerawat satu, busarnya bukan main. Namun setiap hari sholat ditinggalkan, gak tahu apa apa ya Allah. Mau sendiri wajah Pak, pikirkan hati kita. Kemudian bapak-bapak ibu yang Allah berikan kita bilang, ketika Allah berkata dalam ayat pertama yang tampan tiada hadi dan hadi wajah binasalah celakalah
kedua tangan yang belakang, yang maksudnya adalah semua perbuatannya seperti yang menjelaskan barusan, maka binasalah. Karena di tafsir, salah satunya ada yang berkafir dalam kitabnya tafsir Quran Al-Ali, binasalah di sini adalah doa. Yang kedua, maka binasalah dijawab. Maksudnya apa? Binasalah kedua tangan Abu Lahab atau Abu Lahab sendiri langsung binasa. Jadi Allah mengijabah doanya Rasulullah untuk kehancuran pamannya Abu Lahab dalam satu ayat langsung. Kata di tafsir Pak, ini dalil bahwasanya Rasulullah itu doanya mustajab. Rasul doanya mustajab. Pasti karena dia adalah orang yang dekat Allah. Dan ketahuilah, saudara-saudari bapak ibu yang Allah berikan, ketika Rasulullah SAW disarabat turun di atas berkata, aku akan menyampaikan semua kalimat yang tiga kali kufur terhadap kalimat itu akan ada azab yang pedih. Abu Lahab kemudian angkat tangan berkata, celakalah kau yang mengatakan ayat ini. Dari situlah mulai dilakukan atau diinisiarkan. Apa lakuk itu apa? Dipanggil nama Abu Lahab dipanggil Abu Lahab. Dikirain nantinya orang yang datang, padahal apa? Orang yang telah disiapkan bangkunya di belakang. Arti Lahab itu artinya api yang bergejolak. Abu Lahab adalah artinya orang yang disiapkan di belakang bangkunya dengan api yang bergejolak. Itu tafsir ayat pertama. Ayat yang kedua, bahagna ibu malu wama kasab. Tidak berguna apa yang dia miliki dari harta-hartanya atau dari anak-anaknya atau dari apa yang dia peroleh. Tafsirnya, bapak ibu yang Allah berikan, tolonglah. Abu Lahab itu di samping orang yang tampan, dia juga orang yang kaya. Kenapa dibilang dia orang yang kaya? Jelas, karena dia termasuk ke konglomerat kafir Quraisy. Dan dia juga termasuk orang yang memiliki keturunan yang tampan. Abu Lahab punya anak Pak, namanya siapa? Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Dan si Abu Lahab ini karena tamrah otomatis secara dia menikah dengan perempuan yang cantik akhirnya. Ya, orang ganteng sama orang cantik. Nama si Abu Lahab siapa? Ummu siapa? Ummu Jamil. Jamil artinya cantik, perempuan yang cantik. Namanya aja udah begitu, apalagi orang. Karena bapak siapulah kalau istri cantik melahirkan keturunan namanya Utaibah bin Abi Lahab. Orang ini juga ganteng, bapak ibunya cantik, bapak ibu bapaknya ganteng, ibu cantik, mungkin anaknya tampan. Namun dengarkan bapak ibu, apakah berguna apa yang dia lakukan kepada Rasulullah? Apakah harta ketampanan dan anak-anaknya bisa menahan azabnya dari Allah? Dari tafsir. Jadi sebab turun ayat yang kedua ini, ketika Rasulullah SAW turun kepadanya ayat takbat jadi Abu Lahab berkata, Abu Lahab itu sempat takut. Gimana gak takut? Orangnya masih hidup, namun telah ada surat khusus yang menerangkan bahwasanya si Abu Lahab akan masuk neraka. Orang masih hidup, tapi sudah dijanji neraka. Beda dengan bila. Kalau Bilal, orang masih hidup dijanjikan masuk syurga. Abu Lahab, orang masih hidup Pak, namun dijanjikan masuk neraka. Ketika Abu Lahab mendengar bahwasanya telah turun kepada keponakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada ancaman, ada ayat yang mengatakan si Abu Lahab ini akan masuk neraka, apakah dia takut? Dia tidak takut Pak. Padahal dia tahu Rasul itu tidak pernah berdusta. Apa yang turun kepada Rasulullah itu semuanya ayat dan wahyu. Allah SWT berfirman,
ma'yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha alamu syadidul quwa dunya rabbi fastawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dengan hawa nafsu, tidaklah yang diucapkan kecuali wahyu diwahyukan yang diajarkan oleh Jibril yang kuat. Abu Lahab tahu keponakannya tidak akan berdusta, dan Abu Lahab tahu ayat yang diturunkan kepada keponakannya Muhammad ini bukan omongan belaka. Namun apakah ketika turun kepadanya ayat kepada Muhammad SAW ayat yang berangkat prosesnya Abu Lahab akan masuk neraka, Abu Lahab malah takut? Dia malah takut terpaku. Dia malah takut. Waduh, telah turun kepada keponakan Muhammad bahwasanya aku akan masuk neraka. Apa yang dia katakan? Laf tadi dimana li wabenani usah takut. Kata Muhammad, saya akan diazab di neraka. Kalau begitu saya akan bayar Allah dengan anak-anak dan harta saya. Oh, kamu disombong lah. Coba dia malah mengatakan, aku akan menembus azab Allah dengan harta dan anak-anakku. Harta itu banyak. Anak-anakku juga tampak-tampak yang bagus-bagus. Daripada aku diazab, nanti aku sombong aja. Orang tuh kalau dengar azab takut, dia malah sombong. Akhirnya apa? Langsung Allah turunkan ayat yang menerangkan bahwasanya tidak berguna nasab, ketampanan, harta anak-anak mudahan. Tidak bisa semua ini membayar rasa Allah. Tetap ya, apa kata Allah? Ma'amdaman gumayu wa ma'asan. Langsung dimatahkan oleh Allah. Tidak berguna harta dan anak-anak mudahan. Dan ketika Bapak Ibu yang Allah mudahkan, ini faedah hadis. Terkadang kenapa Allah mengatakan anak itu kasar, esbun. Bahasa Arab anak itu ibnun atau bintun kalau perempuan. Namun Allah mengungkapkan dengan kasar di sini. Diperoleh, esbun itu artinya sesuatu yang diperoleh. Kenapa Allah mengungkapkan anak dengan sesuatu yang diperoleh? Oh, ternyata anak itu adalah hasil jerih payah kita yang kita peroleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna athyal ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya makanan yang paling Allah cinta adalah makanan yang kalian dapat dari jerih payah keringat tangan kalian sendiri. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu juga termasuk harta-harta kalian. Oh, berarti anak bapak ibu itu harta bapak ibu. Makanya Pak, kalau ada kata ahli hadis, kalau ada bapak mencuri, contohnya, kalau ada seorang bapak mencuri harta anaknya, dan sudah di atas nisab harus dipotong tangan. Kalau di Indonesia memang ada potong tangan, bayar penjara. Harus potong tangan bapak ini, karena dia bapak dari anak tersebut, maka dia dipotong. Karena kalau soal perpisahan dengan hadis yang lain, antara waluka diadu, anak dan segala yang dimiliki oleh anak itu milik bapaknya. Jadi bapak boleh datang ke rumah anak bapak makan tanpa izin, itu anak bapak masak banyak buat anak-anaknya, buat cucu bapak. Bapak datang belum izin, datang ikut makan belum izin, apakah itu termasuk pencurian syariah? Tidak, karena anak bahkan karena harta anak bahkan anak itu milik. Ini faedah hadis, Pak ya. Ketika Allah berkata ma'amalu ma kasab, sungguh tidak berguna harta dan anak-anak belaka, pertanyaannya. Kata di tafsir, pertanyaannya, apakah semua harta dan semua anak itu tidak berguna di mata Allah? Apakah semua harta itu tidak berguna? Apakah semua anak tidak berguna di mata Allah? Jawabannya adalah tidak benar seperti itu. Anak bisa berguna di mata Allah dengan catatan anaknya soleh. Nanti pas kita sholat, anak-anak ada yang lari sana lari sini. Kalau ada anak bapak-bapak ini beri Allah mereka yang belum bisa dibawa ke masjid di musola dijauhkan. Makanya dalam hadis Rasulullah sabda, jadi musibian aku masih tidak menjauhkanlah anak-anak kalian dari masjid kalian. Dari musola kalian. Ini kata perintah.
jika anak itu sudah paham larangan dan perintah, ajak ke masjid. Saat ini masih 3 tahun, masih 2 tahun. Kalau sudah dibilang ngerti, ajak ke masjid, Pak. Biar apa? Biar dia tumbuh biasa ke masjid. Saudara-saudara kita yang gak ke masjid itu karena apa? Karena mereka juga gak pernah ke masjid. Kita lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak itu bisa berguna di mata Allah dengan catatan amal, dengan catatan anak yang soleh. Bahkan investasi terbesar untuk orang tua itu apa? Tanah, mobil, kontrakan per ekor, atau per ekor apa? Ya, semuanya. Apa? Investasi terbesar orang tua apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam qatra anhu amaluhu illa bil thalath. Jika telah meninggal mati anak Adam, maka semua amalnya telah terputus. Kecuali dari tiga. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga walaupun soalnya dia berulang anak soleh yang mendoakan. Pak, kita sekarang berbalik lagi di bapak-bapak. Giliran kumpul sama teman-teman bapak-bapak yang lain, kuat sampai malam. Dan ngobrol sama bapak yang lain sampai malam, kuat. Kerumpi sama bapak yang lain, kuat. Atau ibu juga, dia ngobrol sama ibu yang lain, kuat. Tapi mendidik anak sendiri gak kuat. Pak, kalau kita meninggal, itu teman-teman kita paling sedih 1-2 hari. Kita punya grup Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Temannya banyak, di grup WhatsApp ada berapa banyak. Iya. Kalau kita meninggal, emang mereka akan sedih 1-2 hari. Habis itu apa? Dikeluarin, di remove kita dari grup. Tapi kalau anak yang kehilangan bapaknya, akan mendoakannya. Maka dari itu jadi baik-baik kalau mendidik anak, Pak. Ini gila ngumpul sama teman sampai jam 11-12 kuat. Dia ngobrol sama bapaknya kuat. Namun ketika mendidik anak, serahin ke orang lain. Ya Allah, ini kan kita. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, ada di antara orang yang biasa dibunuh anak itu tidak berguna di mata Allah. Berguna bagus. Maka investasi terbesar orang tua jika dia akan meninggal adalah anaknya. Bahkan Rasulullah berpesan dalam hadis. Ketika itu ada seseorang yang sedang dipukul di kuburan, dicambuk di kuburan. Tiba-tiba malaikat terdiam lagi mukul dia tiba-tiba. Jadi mukul. Orang yang diazab ini berkata, orang yang diazab dikubur ini berkata, lima tadi kumil dorbi. Kenapa malaikat tiba-tiba pergi memukuliku? Apa kata malaikat, Pak? Dengarkan. Kaifa adribuka wa waladuka yastaghfiruka. Bagaimana aku memukulmu sedangkan anakmu sedang beristighfar untuk ketika kita telah meninggal, anak kita lagi doa untuk malaikat langsung respons. Pada itu kita doakan orang tua kita. Bagaimana kita cara mendapatkan anak yang soleh? Cara mendapatkan anak yang berbakti bagaimana? Kata ulama, Pak, cara termudah untuk mendapatkan anak berbakti dengan apa? Berbaktilah kepada orang tua. Misalnya anak-anakku akan berbakti kepadamu. Rasulullah SAW bersama dalilnya, baru abahmu ya berhukum abenakum. Berbaktilah kalian kepada bapak ibu kalian. Misalnya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Gimana kita ingin mendapatkan doa anak kita sedangkan kita sendiri saja tidak pernah berdoa orang tua kita. Kalau kita berbuat baik, yang datang baik. Kalau kita doa orang lain, kita akan doa orang lain. Kalau kita doa orang tua kita akan doa anak-anak kita. Itu cara terbaik mendapatkan anak yang berbakti. Doakan orang tua kita atau berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita
niscaya anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Doa anak itu saking dahsyatnya doa anak, Pak, terus mengalir kepada orang tua walaupun orang tua yang tak tiada. Siapa orang tua yang tak mau punya anak soal seperti ini? Semoga Allah menjadikan kerabat kita anak yang soleh-soleh. Insyaallah. Jadi anak kita jangan banyak-banyak potong. Ini kan kita. Bahwa ibu kita bilang, ketika anak bisa bermanfaat di mata Allah, berarti harta juga bisa bermanfaat di mata Allah, karena anak kita itu harta kita. Harta pun bisa bermanfaat di mata Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau syikkit tamra." Takutlah kalian kepada Allah walaupun dengan setengah biji kurma. Maksudnya apa? Kata hadis, sedekah setengah biji kurma saja itu bisa menangkal azab Allah, bisa menangkal murka Allah, nerakanya Allah. Apalagi Bapak selalu menginfakkan satu kurma sebiji. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita tidak bisa berinfak yang banyak, infaklah yang sedikit. Karena yang sedikit itu bisa bahkan yang kata Rasulullah setengah biji kurma, Pak. Setengah biji kurma, berapa sih kalau dipikirin? Tapi itu bisa menangkal azab Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang paling beruntung di akhirat nanti yaumul mizan, hari pertimbangan amal, siapa? Nanti para ustaz, para guru, para wali, itu mereka akan membawa pahala-pahala ilmu mereka. Orang yang ahli Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya bagus, hafalannya banyak, mereka akan membawa pahala Al-Qur'an mereka. Orang yang pandai ibadah sholat, mereka akan membawa pahala ibadah sholat mereka. Orang yang hajinya tiap tahun, mereka akan membawa pahala haji mereka. Namun ada satu orang yang membawa pahala sholat, pahala haji, pahala ilmu, pahala ustaz-ustaz yang mengajarkan. Siapa dia? Orang yang menginfakkan hartanya kepada orang lain. Karena hartanya itu digunakan untuk fasilitas umum, digunakan untuk ustaz yang berdakwah, digunakan untuk orang-orang yang berbuka puasa, digunakan untuk wakaf-wakaf Al-Quran. Inilah orang yang paling beruntung di hari akhirat. Dia bisa orang yang menginfakkan hartanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadikanlah harta kita ini harta yang bisa menangkan azab Allah, bukan hartanya banyak, hartanya banyak, namun malah makin mengazabnya di neraka Allah. Anak yang tampan buta ibah, bina-bina habib. Namun si buta ibah malah nanti di akhirat juga ikut membakar bapaknya. Dalam riwayat dikatakan bahwa saya buta ibah ini, Pak, sifatnya tidak terlalu jauh dari bapaknya. Kalau Abu Lahab suka mencerca, memaki Rasulullah dan menyiksa Rasulullah lewat ucapan dan tangan. Okay. Kalau buta ibah, anaknya Abu Lahab suka mencerca atau merendahkan Rasulullah dengan lisan. Buta ibah ini berdagang juga ke orang kaya, anak muda. Kebiasaannya sebelum pergi ke Syam, beliau itu dia itu pergi ke Rasulullah dulu, ingin berdagang ke Syam. Sebelum berdagang ke Syam, pergi ke Rasulullah. Ini Muhammad, gimana Muhammad? Muhammad dari sana. Sebelum berangkat, dia mencaci-caci Rasulullah dulu. Dasar tukang dusta, tukang sihir, bisu. Jadi sebelum berangkat, pemanasan dulu dia. Pemanasannya ngapain? Ngata-ngatain Rasulullah. Namun Rasulullah sabar sampai pada hari di mana dia mengatakan kepada Rasulullah tentang sihir dan lain-lain seperti biasanya. Akhirnya Rasulullah berkata, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma salli tuhutan dan mintilatik. Duhai Allah, terkamlah dia dari dengan anjing dari anjing-anjing. Kalau dari secara syariah ya, kan terkamlah dia dengan salah satu hewan buas. Sekali lagi, Pak, doa Rasulullah mustajab.
ketika Utsaimah bin Abi Lahab dengar doanya Nabi Muhammad, dia takut, dia tegas, gemetar. Akhirnya dia menyewa 20 orang orang Mekah, anak-anak muda Mekah yang badannya besar untuk menjadi mudiwar, ajudan. Waduh, telah Muhammad telah mendoakan saya bahwa saya akan terkam oleh makhluk buas. Dan biasanya doa Muhammad mustajab, kata dia. Akhirnya dia menyewa 20 pemuda yang kuat-kuat untuk menjaganya selama perjalanan ke Syam. Ada pergerakan yang dicurigai sedikit, pemuda ini jalan lari. Siapa itu? Ada pergerakan yang dicurigai, pemuda ini jalan. Jadi benar-benar jalan. Sampai mereka beristirahat semuanya karena lelah letih dari perjalanan safar. Akhirnya Utsaimah dan 20 orang ajudan bodyguard dan penjaga ini istirahat semuanya. Tiba-tiba datanglah singa. Singa datang dari kejauhan dan menggigit kepala Utsaimah dan membawa kabur Utsaimah. Maka dari itu Utsaimah mati diterkam singa. Di hari itu dia didoakan Rasulullah, di hari itu dia mati diterkam singa. Allah. Itu matinya anaknya Abu Lahab Utsaimah. Kalau Abu Lahab matinya bagaimana? Abu Lahab itu mati kena penyakit adas. Dalam riwayat adasah ada tanda botolnya. Artinya kayak apa ya? Bisul besar-besar, busuk, nanti mengeluarkan bau, akhirnya busuk badannya. Dan ini menular. Menularnya bukan kayak corona tadi, Pak. Kena langsung menular. Akhirnya apa? Dia terkena penyakit seperti selama 2 hari, istri-istrinya, anak-anaknya mengurung diri di suatu ruangan. Dikurung dalam suatu ruangan agar tidak dibuat baunya juga dan penyakitnya agar tidak menular. Di hari ketiga dia mati. Ketika mati, mati mematikan bahkan anaknya Utsaimah yang katanya paling dia sayang dan istri Ummu Jamil yang paling cinta kepadanya tidak mau menyentuhnya. Akhirnya apa? Mayatnya membusuk lama-lama. Abu Lahab ini akhirnya dilempari pasir. Kemudian disiram dari jauh, harus dikuburkan. Orang tidak mau dilempar tali diikat, kemudian dijatuhkan dari lembah, ditaruh di lembah yang jauh, kemudian biar berkeliling bisa dan busuk. Bayangkan orang yang menistakan Rasulullah SAW mati seperti itu, bahkan anak dan istrinya pun tidak mau mengurusnya. Wallahualam. Bapak ibu yang Allah berikan, harta dan anak itu bisa berguna di mata Allah dengan syarat harus digunakan untuk Allah. Namun juga bisa harta dan anak malah dengan itu kita terfitnah dan diazab oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya harta-harta anak-anak, pasangan-pasangan kalian itu bisa menjadi musuh. Makanya anak itu didik, Pak. Maka dari itu di ayat ini ada ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya bapak, suami, orang tua dari bapak. Ini Pak, ceritanya kok sudah bapak ya? Kita gak akan bisa masuk surga kecuali kita akan mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan istirahat. Ketika bapak menikah dengan seorang perempuan, perempuan ini surga nerakanya pindah ke bapak. Si istri ini harus menuruti bapak. Namun bapak tetap harus taat kepada bapak ibu, berbakti kepada bapak ibu. Surga laki-laki itu walaupun dia telah menikah, dia harus taat kepada bapak ibunya. Namun perempuan jika dia telah menikah, pindah ke suami, harus taat kepada suami. Namun jangan harap wahai bapak-bapak, saudara-saudara yang memuliakan. Jangan harap kau masuk syurga Allah sampai mereka telah selesai menggugat di hari akhir nanti. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah Al-Qasim Al-Maduni berkata, wa inna fil akhirah, dan sungguh nanti di akhirat, wa inna zawjatan latukhasimu zawjaha, sungguhnya nanti semua istri, semua anak akan menggugat suaminya di depan Allah.
ada yang menggugat kita. Menggugat apa? Ketika si istri ini ingin disiksa karena dia entah dia bodoh dalam agama atau dia tidak tahu dalam perkara agama, justru dia akan menggugat kita. Summa qala, dan dia akan berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ini suamiku. Ma addabani wa la 'allamani. Dia tidak mendidikku dan tidak mengajariku ilmu agama. Inna ma ya'tini bi khubzi suq. Dia datang kepadaku hanya ngasih makan saja. Loh, Bapak, tugas kita terbesar itu bukan ngasih makan, istilah, bukan ngasih makan apa. Bukan ngasih sandang, pangan-pangan saja. Istri Bapak sebelum nikah dengan Bapak, itu dia sudah bisa makan dengan orang tuanya. Istri Bapak sebelum nikah dengan Bapak, itu bisa Bapak kaya dengan orang tuanya. Sudah punya rumah dengan orang tuanya. Tugas terbesar seorang suami apa? Mempertahankan akidah seorang istri. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah seorang di antara kalian nanti di akhirat kecuali pasti akan melintasi jembatan Shirath. Al-Hariya ila Jahim an al-Muslah ila Na'im. Ini melewati jembatan. Yang jembatan ini kalau jatuh dari jembatan itu akan masuk ke Jahim. Yang kalau bisa melewati jembatan itu akan masuk ke Na'im surga. Gampang, Ustaz. Ini berapa bahasa Indonesia? Dengarkan hadis Rasulullah. Sifat jembatan nanti yang akan kita lewati bagaimana? Ada kumisyarah lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pisau. Makanya kata Allah, kita lihat baik, kita lihatnya apa? Tumanunajil rusulana walladina aman. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul nabi-nabi kami dan orang-orang yang beriman. Kata ini tafsir Pak, nanti Bapak gak jalan sendiri. Kita suami Pak, seorang suami Bapak, nanti kita gak boleh jalan sendiri. Kita harus memegang tangan anak istri kita. Pak, jalan sendiri saja gak, belum tentu selamat. Apalagi megangin orang lain. Kita jalan sendiri di jembatan yang lebih tipis daripada rambut itu aja belum tentu selamat. Yang lebih tajam daripada pisau saja kata Rasulullah itu belum tentu selamat. Apalagi kita menggandeng istri anak kita. Ya Allah, nggak aja kan istri kita ini di luar agama. Ustaz, anak saya istri kan, dokter, jurusan anu, masya Allah dipanggil di mana-mana, di seminar, tapi sholatnya bolong-bolong. Cuma, ajarkan apa? Karena tidak akan pernah kita menginjakan tapak kaki kita di surga kecuali kita telah bertanggung jawab atas anak istri kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari jalan dunia. Kemudian ayat selanjutnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sedarum dah. Sungguh si Abu Lahab ini akan masuk ke neraka yang bergejolak. Ketahuilah saudara-saudari bahwa ibu yang Allah muliakan, ayat ini penekanan untuk ayat pertama. Sungguh Abu Lahab itu celaka tangannya. Ayat ini menerangkan Abu Lahab akan dipanggang di neraka. Bapak ibu yang Allah muliakan, soliyah yasla, soliyah yasla di masyarakat artinya masuk dan terbang. Kepada Riku, Bapak Ibu yang memberikan kata di tafsir, nanti orang-orang yang dibakar di neraka itu seperti Abu Lahab, mereka akan dibakar dengan keadaan hidup. Jadi hidup lah, kalau mati rasanya. Allah subhanahu wa ta'ala kullama nabijat sujuduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap matang harus gosok kulit di neraka, Allah ganti. Gak mati-mati Ustaz, gak mati-mati Pak. Tujuannya apa? Dia luka tidak akan merasakan azab. Masih ingat Abu Thalib Pak? Diberikan bara di kakinya, otak yang mendidih. Ini dimasukin di neraka.
bagaimana rasanya? Maka itu kita gak akan kuat bahasa neraka kalau itu Allah mudahkan. Maka itu seorang salaf, salaf yang soleh, orang-orang yang mendahului kita, orang-orang terdahulu itu mereka kalau melihat orang yang lagi mata dan sapi dan kambing tuang sate itu pak. Kalau sahabat-sahabat terdahulu mereka kalau melihat orang injil itu nangis. Kalau kita melihat tuang sate, gila. Kalau sahabat-sahabat orang tadi orang soleh melihat tuang sate ngapain pak? Ditanya lima kaidah apa yang membuat menangis? Apa kata dia? Aku teringat ayat ini. Saya sudah ada roda akan masuk ke neraka yang bergejolak. Ser, nanti penduduk neraka di Batara emang banyak nangis, nangis pak. Nanti orang penduduk neraka berjerit nangis. Nangis nangis apa ser? Nangis darah. Jadi nanti musim penduduk neraka itu semuanya menangis berteriak. Dan tangisan mereka bukan air mata pak, telah kering air mata, darah. Lewat mengutip di sini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahlana yairkun. Dengarkan pak, sungguhnya penduduk neraka mereka semuanya menangis, berjerit menangis. Hatta lau ujriyat syukuri fi du'in lajarat. Sampai saking banyak tangisan mata mereka, kalaulah perahu itu dialirkan di atas tangisan mereka, perahu itu bisa berlayar. Ya Allah. Kalaulah air perahu didatangkan di atas air mata penghuni neraka, maka perahu itu akan berlayar kata Rasulullah. Lanjutan hadisnya dengarkan. Wa innahum la yaqulun Allahu akbar. Dan sungguh air mata penghuni neraka itu adalah darah. Allah. Siapa yang pernah mendengar ini? Air mata darah, saking banyaknya air mata itu perahu bisa berlayar. Allah, semoga Allah jaga kita dari neraka. Dan kata itu yang membedakan, kata di tafsir juga di ayat ini kita juga bisa mempelajari bahwasanya ini termasuk dalam mukjizat Al-Qur'an. Abu Lahab kata ayat kata Allah dalam ayat 3 ini surat Al-Lahab al-Masad, saya sudah mengatakan sungguh Abu Lahab akan masuk neraka yang bergejolak. Dan benar Abu Lahab masuk neraka dan dia tidak masuk Islam. Ini mukjizat Pak. Kalaulah Abu Lahab masuk Islam berarti ayat ini patah dong. Berarti ayat ini bohong dong. Dan Al-Qur'an tidak mungkin berbohong. Dan Abu Lahab tidak tertarik hatinya untuk munafik. Munafik itu apa pak? Pura-pura masuk Islam padahal masih kafir. Ayat ini mukjizat bahwasanya benar-benar Abu Lahab itu kafir, zahir dan batinnya. Dan benar-benar dia masuk neraka. Ini mukjizat. Bahkan salah satu dosen kami, guru kami tercinta, Dr. Jamal Hussein Sa'ban, beliau berkata, beliau punya teman yang masuk syurga, masuk Islam karena ayat ini. Dia ini misionaris Kristen. Jadi ingin membuktikan Al-Quran itu salah. Ketika dia baca ayat 3, Abu Lahab itu pasti akan masuk neraka. Dan akhirnya dia mencari kebenaran. Emang benar-benar masuk neraka? Ternyata benar dibalik sejarahnya, benar-benar si misionaris ini benar-benar menemukan Abu Lahab itu tidak ingin masuk Islam. Ini bisa terbukti bahwasanya Al-Quran itu tidak mungkin diusahakan, tidak mungkin dibakar. Ayat yang keempat. Wa maratuhu hammalatul hatab. Dan istrinya perempuannya Abu Lahab membawa kayu bakar. Siapa tadi nama istrinya Pak? Umum Jami. Tapi kan saudara-saudari Bapak-Ibu yang memuliakan, Ummu Jamil ini adalah perempuan yang cantik, jelas, karena suaminya pun cantik. Karena suaminya pun tampan. Karena orang cantik kebanyakan mereka tidak tertarik kecuali orang yang tampan.
Jadi orang yang jangan dikit. Itu sudah tua. Dan kembali kalau baik-baik Allah membiarkan kata di tafsir maksud arti waktu rotoran pada terhadap dan si perempuan bulan ujian ini membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Ada tiga tafsiran. Ada tiga arti pak. Arti pertama adalah membawa kayu bakar maksudnya musim ujian itu selalu mengadu domba di antara orang-orang. Selalu memindahkan berita-berita buruk. Kamu diomongin sama ini, kamu diomongin sama ini. Dia menyebabkan kebakaran hubungan. Jadi orang pada berantem. Selalu berdomba. Domba itu besar-besar. Bahkan ada hadis khusus mengancam orang yang suka berdomba. Lain umur jannah ta'a orang yang suka berdomba tidak akan masuk syurga. Nah, kata ahli tafsir maksud umur jambil ini adalah suka membawa bakar maksudnya dia ini selalu berdomba. Arti yang pertama selalu berdomba. Arti yang kedua ada hadis di Nabi Hakikoh. Saya umur jambil membawa kayu bakar di jalan-jalan Rasulullah untuk diinjak oleh Rasulullah agar Rasulullah kakinya berdarah. Jadi dia suka membawa kayu bakar pak untuk menyakiti Rasulullah agar Rasulullah menginjak kayu bakar tajam yang tadi Rasulullah. Tapi berhasil pak, ini termasuk kebodohan Ummu Jamil. Ummu Jamil orang yang mulia, istrinya Khurairah, istrinya Ujar, bayangkan. Istrinya Bulahab saking bencinya sama Muhammad SAW, saking bencinya kepada keponakannya sendiri, akhirnya dia apa? Dia mengambil ke hutan kain bakar yang tajam dan menaruh kain bakar ini di jalan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad injak. Padahal dia senior orang, perempuan cantik, nasabnya tinggi, orang kaya, kenapa nggak nyuruh orang aja? Kalau nggak sekitar gitu kan? Tapi dia saking marahnya kepada Muhammad, dia sendiri yang mau turun. Nah, saya mau jadi orang, saya sendiri. Perempuan cantik ngambil kayu bakar untuk menyakiti orang. Dendam telah membutakan mata Allah. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, anna bil hadar tuharri bi zaujiha. Dan ini adalah tafsir yang paling kuat. Salah satunya digunakan oleh tafsir Sa'di kemudian Ibnu Katsir. Bahwasanya arti dari dan perempuan Abu Lahab itu membawa kayu bakar maksudnya nanti ketika di hari akhirat di neraka Abu Lahab akan disiksa oleh Ummu Jamil. Jadi mengumpulkan kayu bakar untuk dibakarnya Abu Lahab di neraka itu istrinya sendiri pak. Ya Allah. Jadi pak Abu Lahab disiksa dari jasa dan sinisnya, batinnya disiksa. Istrinya dia cinta sama ini. Istri yang dia sayang selama ini ternyata dialah yang memberikan kayu bakar untuk dibakarnya dirinya. Ya Allah. Istri yang mengundang cinta, mujamnya ternyata Abu Jamil sendiri yang masuk neraka juga untuk mengumpulkan dibakarnya Abu Lahab. Karena orang itu akan lebih tersakiti jika disakiti oleh orang terdekat. Luar biasa, Pak. Bapak kalau direndahkan sama orang lain biasa aja. Tapi kalau anak sendiri yang ngerendahin gimana? Oh, sakit hati. Kalau istri sendiri yang ngerendahin bagaimana? Sakit hati. Maka dari itu dari bentuk azab Allah kepada Bulahab, Allah mengazabnya dengan bahwasanya Ummu Jamil yang akan mengumpulkan kayu bakar untuk dibakarnya Bulahab. Oh, udah jasadnya terbakar, hatinya tersiksa. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah muliakan. Maka dari itu jangan sampai anak istri kita menjadi musuh kita dalam selimut. Jadilah istri kita jangan sampai seperti Abu Lahab. Anaknya mati dalam kafiran, istrinya mengazab dia sendiri. Maka dari itu ajarin anak istri kita dan dimuatkan mana. Ayat yang terakhir dari surat Al-Araf ayat 5 fi jidha hablum min di lehernya Ummu Jamil ada tali yang dipintal. Tapi itu yang Allah mulakan kata di tafsir mereka berbeda pendapat apakah
bintang di leher Abu Jamil. Yang pertama mengatakan anna najmu hadatan li idai Muhammad sallallahu, bahwasanya Abu Jamil itu ketika dia masih di dunia, dia mengumpulkan kayu bakar dan diikat di lehernya. Ini yang kata proses pertama. Ya, sehingga tali lehernya yang dia biasa gunakan untuk mengumpulkan tali untuk penyekri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditaruh di jalan-jalan Mekah, itu Allah abadikan sampai berapa. Jadi tali itu Pak terus nempel sama di berapa kekal. Ini kata tafsir yang pertama. Kata tafsir yang kedua, bahwasanya Ummu Jamil maksud dari tali dipintal maksudnya adalah kalungnya Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil itu mempunyai kalung yang mahal. Akhirnya apa? Dia ingin menyakiti Nabi Muhammad dengan separah-parahnya pemberian penyakit. Akhirnya Nabi Muhammad pun, akhirnya Mujahid pun menjual kalung mahalnya yang diberikan oleh suaminya untuk membeli kayu bakar. Ya Allah, saking bencinya apa sama Nabi Muhammad, itu kalung mahal dijual buat apa? Membeli. Akhirnya apa? Kalung yang dia jual itu Allah kembalikan ke neraka dan Allah kekalkan. Oh, dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata-kata yang lain kita bilang bahwasanya Abu Lahab itu apa yang dia diakui? Istri yang cantik, bojo yang tampan, anak yang tampan, harta yang banyak, nasab yang tinggi, namun semuanya tidak berguna di mata Allah, sia-sia karena kekufuran. Dan semuanya tidak berguna di mata Allah jika ada kekufuran. Maka dari itu Bapak Ibu yang muliakan, Imam Syafi'i berkata dalam riwayatnya, wa qad rafa'a al-Islam Salman al-Farisi wa qad warra al-kufru an-nasi wa bada. Dan sungguh agama Islam itu telah mengangkat orang yang tidak punya nasab. Salman al-Farisi itu seorang sahabat yang tidak dikenal nasabnya dari Persia jauh. Namun karena dia Islam, namanya itu dikenal oleh semua orang sampai kita pun kenal. Orang yang tidak punya nasab yang bagus, harta yang banyak, namun karena dia Islam, akhirnya dia mendapatkan kemuliaan di mata Allah. Kata Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain, waqadwadu al-kufrun nasi wa bada. Dan sungguh kekafiran telah menjatuhkan harta diri yang mulia. Kalau Salman Al-Faris ditinggikan karena Islam, Abu Lahab direndahkan karena kafir. Tanpa ganteng, kaya, semuanya punya, namun karena kafir, Allah turunkan semua derajatnya. Dan yang terakhir, saudara-saudari kaum muslimin, Allah akan izinkan kami menyampaikan sebuah hadis dalil bahwasanya keislaman itu berhak lebih berharga daripada ketampanan, kecantikan, nasab, harta dan lain-lain. Dan apa kata Rasulullah dari bahwasanya yang paling penting itu adalah keislaman, bukan keturunan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai anakku Fatimah, wahai anakku Fatimah bintu Muhammad, padahal beliau sendiri bintu Muhammad, wahai anakku Fatimah, apa kata beliau? Salimi min malin masyti, pintalah engkau dari harta sesukamu. Karena apa? La ugni laki minallahi syai'a. Walaupun engkau anakku, walaupun Fatimah adalah anak dari Muhammad, anaknya Rasul, Pak. Fatimah punya bapak. Nah, bapaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya tinggi, langsung darahnya nyambung kepada Rasulullah. Namun apa kata Rasulullah? Kalau kamu berbuat kufur, wahai Fatimah, aku tidak bisa menjaminmu syurga. Dan riwayat lain Rasulullah bersabda, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, kalaulah kau mencuri, maka akan aku sendiri potong tangan kamu. Dari sini kita belajar apa, Pak? Bahwasanya kedudukan itu tidak berharga jika tidak disandingkan dengan iman. Dan segala sesuatu itu tidak akan berharga jika ada